Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kali ini aku mampir di Xiaomi Dewor, tempatnya di daerah Maron. Ini sebelah barat masjid Maron. Ini sebelah utara. Kalau ini sebelah selatan. Nah ini tampilannya seperti ini. Dia jual es oyen sama Xiaomi serba 5.000. Ini nomor teleponnya di bawah ada ya teman-teman ya. Silahkan mampir. Terus ini ya seperti ini. Ini Mbak yang jualan. Tempatnya makannya di sini. Nah nanti bisa makan di sini ya. Jadi tempatnya teduh. Lumayan enggak panas kok ya. Kita bisa mampir makan. Terus esnya ini, nah seperti ini. Ini ada nangka, ada agar-agar. Terus apa Mbak ini? Selasih ya. Mutiara sama ini es seperti ini. Sama gula pasir. Sama yang paling enak, yang paling aku tunggu-tunggu itu alpukat. Nah, nanti terus aku mau makan ini teman-teman apa? Xiaomi. Nah, ini namanya seperti ini. Nah, siang-siang kayak gini pulang kerja soger guys, nanti bisa habis beberapa mangkok nih tidak. Ya, ini ditambahi sama susu kaleng. Oke guys, jadi posisinya memang di pinggir jalan. Kita santai aja, pokoknya relax, gak usah piye-piye. Nah kita aduk, langsung kita cicipi guys. Nah kita cicipi esnya seger. Ada iklan lewat guys. Si. Bismillahirrahmanirrahim. Suger guys, semua enak. Nah, habis ini teman-teman tak ajak ini masak apa itu siomaynya ya. Nah ini teman-teman ada pentol, ada tahu putih, ada telur, ada kubis sama kentang. Nanti kita rebus biar hangat. Ini posisinya hangat, kedul-kedul itu hangat. Nah ini sambelnya di sini nanti sambel kacang ya bang, gitu sambel kacang nih biar nanti ya tuh. Nah ini kentangnya sing paling tak aku suka, kentangnya masih hangat guys. Jadi kita potong-potong tuh kentangnya banyak. Terus pokoknya mampir ke sini guys. Nah ini kentangnya, sing paling enak seneng kentang, wis kabeh seneng lah. Nah ini kuadol-dol banget. Nah ini dikemas, taruh di situ, sama kubis, tahu, tuh guys buahnya lah guys, sama pentol guys, tuh gini loh banyak. Oh. Oke guys, nah selesai. Nanti kita tabur sama sambal kacang di atasnya. Oh, mantap guys, luwe-luwe langsung warek. Ini nampak nak ini? Saus. Jadi mau? Jadi ada sausnya tambahan, sih nggak seneng pedes ya sedikit aja. Nanti tinggal bilang sama kecap. Yes, mantap guys, udah sunduane. Nah, kita makannya di sini. Wah. Oke guys, kita mulai makan ya. Jadi tempatnya ya seperti ini guys, pokoknya santai wae. Nah ini penampilannya. Nah ini esku tak tutup guys, soalnya biar nggak ada iklan lewat ini nangkring di esku. Nah ini tampilannya. Ini cuma 5.000 loh guys. 5.000 ini. Serba 5.000. Ya mampir ya, terus pokoknya recommended lah nih kuantangnya. Yes guys, aku tambahkan dulu ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, kasih masukan positif, kasih tahu aku tempat-tempat kuliner di Paron dan sekitarnya atau di Ngawi.
nanti aku kunjungin, terus aku nanti mau spill apa tempatnya, makanannya, rasanya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.